Sobat Alam, jika Sobat Alam merasa ribet menggunakan ilmu manajemen perjalanan, sementara ilmu manajemen perjalanan adalah ilmu dasar berkegiatan di alam bebas. Agar Sobat Alam lebih simpel menggunakan dan menguraikan ilmu manajemen perjalanan saat membuat perencanaan di rumah untuk berkegiatan di alam bebas, di video kali ini saya akan berikan rangkuman cara Sobat Alam menggunakan ilmu manajemen perjalanan, yaitu gunakan prinsip aman, nyaman, menyenangkan saat membuat perencanaan kegiatan di alam bebas. Sahabat Alam, kembali bersama saya Ria Gusman di Gap Channel. Sahabat Alam, seperti kita ketahui, untuk sahabat-sahabat alamku yang hobi berkegiatan di alam bebas, bahkan yang tergabung di komunitas organisasi dari mulai sispala, siswa pencinta alam, tingkat SMP, SMA, bahkan di mahasiswa pencinta alam, mapala tingkat perguruan tinggi, pasti mengetahui ilmu dasar berkegiatan di alam bebas, yaitu manajemen perjalanan. Sebenarnya, ilmu manajemen perjalanan ini bisa digunakan oleh siapapun yang akan melakukan perjalanan. Baik perjalanan jarak dekat atau jarak jauh, baik manajemen perjalanan hanya satu hari, bahkan untuk beberapa hari, bahkan seorang birokrasi pun pasti akan menggunakan ilmu manajemen perjalanan. Sahabat Alam, sekali lagi, ilmu manajemen perjalanan adalah ilmu dasar berkegiatan di alam bebas. Seperti yang saya sebutkan tadi, buat Sahabat Alam yang memiliki basic berkegiatan di alam bebas dari mulai sispala, siswa pencinta alam sampai mahasiswa pencinta alam, ilmu ini menjadi ilmu awal pada saat Sobat Alam mengikuti pendidikan latihan atau pendidikan dasar. Penerapan-penerapan ilmu ini sebenarnya untuk memanage perjalanan Sobat Alam jangan sampai terjadi insiden yang tidak diinginkan. Dengan manajemen perjalanan, perjalanan kita, kegiatan kita akan berakhir dengan menyenangkan, atau endingnya menyenangkan. Untuk itu, digunakanlah ilmu manajemen perjalanan. Berikut, seperti yang di awal video, saya akan merangkum agar Sahabat Alam bisa lebih simpel menggunakan ilmu manajemen perjalanan ini, yang sebenarnya ini adalah sebuah rangkuman supaya Sahabat Alam lebih cepat paham untuk menggunakan ilmu manajemen perjalanan. Oke, saya akan uraikan 3 prinsip. Sahabat Alam cukup gunakan 3 prinsip dari manajemen perjalanan ini, yaitu aman, nyaman, menyenangkan. Ketiga prinsip ini adalah rangkuman dari cara Sahabat Alam menggunakan ilmu manajemen perjalanan. Yang pertama, prinsip aman. Sekali lagi saya uraikan bahwa ketiga prinsip ini Sahabat Alam gunakan sebagai rangkuman dari ilmu manajemen perjalanan, di mana penggunaan ilmu ini pada dasarnya Sahabat Alam sedang di rumah atau di sekretariat merancang sebuah manajemen perjalanan. Apakah itu mendaki gunung, hiking, trekking, mungkin juga trail running, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya, bahkan sampai spot ekstrim. Semuanya berhubungan dengan kegiatan di alam bebas. Mungkin Sahabat Alam mau melakukan river tubing,
rafting, wall climbing, dan sebagainya. Kita coba uraikan. Prinsip yang pertama, aman. Tentunya ya, jika sahabat A mau melakukan kegiatan ke suatu lokasi tujuan, apapun itu kegiatannya seperti yang saya sebutkan tadi, hiking, camping, trekking, dan sebagainya, amankan dulu. Aman tidak? Tujuan, lokasi yang sudah kita tentukan. Amannya bagaimana? Misalnya sahabat A mau melakukan kegiatan pendakian gunung. Ini sebagai contoh. Gunung yang sudah kita tuju, amankah untuk didaki saat ini? Dari regulasinya, apakah gunung ini sedang dibuka atau ditutup? Bagaimana trek gunung ini? Bagaimana sumber airnya? Bagaimana peraturan simaksinya? Semua ini sahabat alam cari dalam bentuk referensi. Cari kontak basecamp di sosial media Google, atau mungkin sahabat alam yang berada di lokasi tujuan. Cari referensi informasi seakurat mungkin sampai sahabat alam merasa aman. Aman informasinya betul-betul update. Dan sahabat alam tidak merasa ragu dengan informasi yang didapat. Dengan data-data yang didapat, termasuk syarat simaksi, harus aman. Jangan sampai, contoh, sampai di lokasi tujuan, lokasi di base camp, kita ketinggalan kartu tanda penduduk atau mungkin bukti sehat dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk simaksi di lokasi tujuan. Dalam referensi informasi juga, sahabat alam cari masalah transportasi. Mau menggunakan transportasi umum, kereta api, pesawat, bus, atau kendaraan pribadi, kendaraan mobil atau motor, harus disepakati, harus ditetapkan dalam prinsip aman ini. Jika menggunakan transportasi umum, berapa kira-kira biaya anggaran transportasi dari rumah sahabat alam, dari terminal terdekat sampai terminal terakhir sampai ke base camp. Jadi kalau saya ibaratkan kita mau mendaki Gunung Rinjani dari kota Jakarta atau Bandung, berapa dari Jakarta menggunakan pesawat, bus, atau kendaraan pribadi ke Lombok. Dari Lombok tentunya ke Sembalun. Dari Sembalun ke kandang sapi. Dari kandang sapi ke pos 1. Antara kandang sapi dan pos 1 ada jasa ojek. Di mana dengan menggunakan jasa ojek ini, kita bisa menyingkat waktu 30 menit dari 3 jam. Dengan biaya 200.000. Pertimbangkan itu semua. Misalnya sahabat alam mau melakukan pendakian gunung ke Gunung Rinjani, semua biaya, semua estimasi amankan dalam bentuk data, bahkan budget. Berikutnya juga amankan perlengkapan gear. Cek semua perlengkapan termasuk tenda. Bisa di test trip di lapangan atau di halaman rumah. Apakah ada yang sobek atau waterproofnya tidak berfungsi lagi, mungkin karena terlepas lapisan waterproofnya. Amankan semua gear, termasuk perlengkapan masak-memasak. Berapa jumlah gas botol yang akan kita bawa, kondisi isinya maksimal atau mungkin setengah. Cek juga kompor yang akan kita bawa, termasuk perlengkapan tidur lainnya, sleeping bag, matras, dan sebagainya. Intinya adalah cek semua perlengkapan gear sahabat alam yang akan dibawa. Bahkan tenda seperti apa yang kita bawa ke gunung seperti Gunung Rinjani tentu beda dengan kita membuat tenda ke lokasi camping ground, di mana kita membawa kendaraan pribadi langsung di lokasi mendirikan tenda. Jadi cek perlengkapan gear dan sebagainya sebagai alat pendukung kegiatan kita. Berikutnya, amankan juga logistik menyangkut makanan dan minuman. Beda perencanaan makanan dan minuman kita melakukan camping di lokasi camping ground dengan kegiatan kita mendaki gunung, apalagi mendaki gunung dari Jakarta atau Bandung menuju Lombok. Tentu sangat beda budget, anggaran
untuk logistik, makanan, dan minuman. Bila di camping ground, mungkin kita bisa mengutamakan membawa uang. Banyak tidaknya relatif. Tetapi di gunung, uang segepok 1, 2, 3 juta juga tidak berguna. Toh kalaupun ada banyak warung-warung di shelter, itu pastinya terbatas dari segi makanan dan minumannya. Jangan terlalu mengandalkan, berasumsi bahwa kita bisa makan di shelter, di warung-warung yang ada. Maksimalkan persiapan, logistik, makanan, dan minuman. Contohnya untuk minuman, semakin tinggi gunung, oksigen semakin berkurang. Semakin oksigen berkurang, semakin berkurang selera makan. Dan ini alamiah. Disinilah kita harus mengamankan logistik seperti apa agar kita tetap mengkonsumsi makanan atau minuman yang mendukung kegiatan kita sekalipun di ketinggian yang oksigennya berkurang dan mengakibatkan kurangnya selera makan. Agar tetap selera makan, agar tetap tubuh kita fit, prima, tentunya kita harus memilih makanan dan minuman yang mengundang selera makan. Jangan pikirkan enak atau lezatnya, tapi pikirkan kandungan dari makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan sahabat alam. Jadi prinsip yang pertama ini aman adalah saat sahabat alam di rumah atau di sekretariat rancang perencanaan-perencanaan dari mulai referensi informasi, dari mulai cek perlengkapan, dari mulai pengadaan perencanaan makanan dan minuman. Amankan semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai kesimpulan atau rangkuman dari manajemen perjalanan, ketiga prinsip yang akan saya uraikan ini, nyaman itu akan sahabat alam dapatkan bila prinsip yang pertama aman, semua terselesaikan dengan baik dalam sebuah perencanaan, dalam bentuk catatan, dokumen, dan sebagainya. Sekali lagi, nyaman akan sahabat alam dapatkan kalau prinsip pertama aman, recommended. Dan jangan lupa, di prinsip nyaman ini, jangan sahabat alam terpaku pada perencanaan yang sudah dirancang dalam bentuk tertulis atau lisan. Maksud saya adalah, sahabat alam berangkat dari rumah, dari Jakarta, Bandung, menuju Lombok untuk mendaki Gunung Rinjani. Sahabat alam tahu bahwa mau menggunakan transportasi umum, pesawat, kereta api, bus, dan sebagainya, atau kendaraan pribadi. Sahabat sudah bisa merancang berapa hari, berapa malam, berapa jam. Tapi satu hal, kita tidak tahu apa yang terjadi di pertengahan perjalanan. Ada kemacetan lalu lintas, ada insiden kendaraan melintang, dan kendaraan kita tidak bisa melewatinya. Akibatnya apa? Waktu yang sudah kita tentukan dalam perencanaan 6 jam menjadi 8 bahkan 10 jam baru di tengah perjalanan. Maka dari itu, jangan membuat perencanaan budget yang pas-pasan. Siapkan dana taktis. Dari segi budget, siapkan juga plan A, plan B, dan plan C. Bila terjadi sesuatu yang saya sebutkan tadi di pertengahan perjalanan sebagai antisipasi. Jika prinsip aman terselesaikan, nyaman pun bisa sahabat alam dapatkan. Karena apa? Di plan E, di plan A kita sudah membuat rencana perjalanan 6 jam. Tetapi kita sudah menyiapkan plan B jika perjalanan menjadi 8 jam misalnya. Dan tentunya jika sahabat alam sudah punya plan A, plan B, dan C, tentunya psikologis sahabat alam pun tidak akan terganggu. Dan tentunya pasti sahabat alam merasa nyaman. Karena tidak masalah, plan A sudah tidak mungkin kita laksanakan.
Maka dari itu, kita sudah siap melaksanakan plan B. Nyaman kan? Jadi sahabat alam tidak bingung, tidak perlu resah, dan meleset waktu juga pasti akan menambah biaya budget di perjalanan. Tidak masalah, karena sahabat alam juga sudah menyediakan dana taktis. Prinsip ketiga, menyenangkan. Prinsip ketiga ini bisa sahabat alam dapatkan jika prinsip pertama aman, prinsip kedua nyaman, tidak lagi masalah. Di prinsip dua saja sahabat alam, bila seperti saya uraikan kembali, memiliki cadangan plan A, plan B, plan C, bahkan dana taktis, prinsip menyenangkan akan sahabat alam dapatkan. Intinya sebenarnya, prinsip menyenangkan ini akan terjadi, akan sahabat alam dapatkan pada saat sahabat alam sudah melakukan kegiatan dan bahkan selesai kegiatan. Menyenangkan, karena kita tidak punya masalah pada saat sampai di base camp, sampai di lokasi simaksi, tidak ada data yang tertinggal, tidak ada prosedur yang bermasalah, termasuk biaya simaksi dan sebagainya. Gear perlengkapan kita pun aman digunakan saat di trekking atau di lokasi camping di gunung. Dan akhirnya, ini yang dimaksud, kita merasakan menyenangkan ini secara psikologis akibat dari perencanaan, prinsip yang pertama dan kedua, worth it. Tidak ada masalah perlengkapan, tidak ada masalah finansial, tidak ada masalah logistik makanan dan minuman. Akhirnya kita bisa merasakan prinsip menyenangkan, baik pada saat selesai kegiatan, sempurna tergantung dari mental sahabat alam. Jika mental sahabat alam selalu positif, selalu mensyukuri apapun yang terjadi di lokasi kegiatan, prinsip menyenangkan pasti akan tetap sahabat alam dapatkan. Jadi intinya kembali lagi adalah dari prinsip aman nyaman tadi, jangan lupa sahabat alam juga siapkan mental dan fisik. Selain budget, selain gear, selain logistik, makanan dan minuman, mental dan fisik harus siap. Mental positive thinking. Apapun yang terjadi di trekking, di pendakian, di lokasi camp, tetap syukuri. Oke sahabat alam, gunakan tiga prinsip ini saat sahabat alam melakukan perencanaan-perencanaan di rumah atau di sekretariat sebelum berkegiatan di alam bebas. Gunakan tiga prinsip ini sebagai rangkuman atau singkat dari penyingkat dari ilmu manajemen perjalanan. Namun, bila sahabat alam ingin mempelajari cara mencari referensi, cara menghitung budget, bahkan perlengkapan apa saja untuk mendaki gunung di musim hujan, di musim kemarau, atau tip berkegiatan camping di camping ground, semua materinya ada di Gap Channel. Silakan sahabat alam cari video-video materi yang sudah ada di Gap Channel. Sahabat alam, saya rebound kembali bahwa tiga prinsip aman, nyaman, menyenangkan ini sebagai rangkuman, sebagai penyingkat dari ilmu manajemen perjalanan, di mana ilmu manajemen perjalanan adalah ilmu dasar berkegiatan di alam bebas. Saya harap dengan tiga prinsip ini memudahkan sahabat alam untuk menggunakan atau memahami ilmu manajemen perjalanan. Gunakan tiga prinsip aman, nyaman, menyenangkan yang sudah saya uraikan. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share,
atau bahkan komentar. Bila sahabat Alam ada unek-unek untuk menambahkan atau bertanya. Dan jangan lupa share kepada sahabat Alam lainnya agar bermanfaat video materi ini. Sahabat Alam, saya juga mohon dukungan. Jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya. Agar sahabat Alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudy Agusman, bersama Gap Channel. Salam kali ini.